bidang penginjilan dan pendidikan. Sekretaris Pendeta MP Simatupang. Pendeta, maaf saya ulangi, Pendeta MP Sutomorang. Wakil Sekretaris 1 Pendeta Albert. Wakil Sekretaris 2 Pendeta Adi Sinaga. Bendahara Pendeta Yusmi Tambah. Wakil Bendahara 1 Pendeta Sinemi Petrova. Wakil Bendahara 2 Pendeta Yeremia Tengkul. Koordinator Kecamatan. Satu Kecamatan Minas Pendeta James Nenggolan. Dua Pendeta Ubaja Petrova. Kecamatan Kandis Pendeta J. Nadiat. Tiga Kecamatan Tualang Pendeta Situmorang. Empat Kecamatan Kota Gasib Pendeta Robinson Butar-Butar. Lima Kecamatan Bunga Raya Pendeta Tober Tampu Bolong. Enam Kecamatan Sugimondo Pendeta S. Tumorang. Tujuh Kecamatan Kerinci Kanan Pendeta Jepri Siombing. 8 Kecamatan Duyun Pendeta Stephen Tampraguna. 9 Kecamatan Kota Sabah Au. 10 Kecamatan Lubuk Dalam Pendeta Gideon Nadia. 11 Kecamatan Mempura Pendeta Donald Paat. 12 Kecamatan Siang Pendeta Ona Tampuku. 13 Kecamatan Sungai Apit Pendeta Onel Rumbai. Kepada para pengurus yang sudah berdiri di depan, saya akan mengucapkan janji kesetiaan pelantikan pengurus PGPI Kabupaten Siak, dan saudara mengikuti apa yang saya ucapkan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya berjanji. Saya berjanji. Bahwa saya dengan senang hati, bahwa saya dengan senang hati, serta mengucap syukur kepada Tuhan, serta mengucap syukur kepada Tuhan, menerima pengangkatan dan pelantikan, menerima pengangkatan dan pelantikan, menjadi pengurus, menjadi pengurus Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia Kabupaten Siak, Kabupaten Siak, sebagai suatu kehormatan organisasi kepada saya, sebagai suatu kehormatan organisasi kepada saya, bahwa saya, bahwa saya akan menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, akan menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan sebagai kepala gereja, sebagai kepala gereja, dan kesetiaan kepada organisasi Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia, dan kesetiaan kepada Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia, serta kepatuhan kepada pimpinan organisasi, kepada pimpinan organisasi, dan kepatuhan kepada pemerintah, serta memegang teguh rahasia organisasi. Kiranya Roh Kudus akan menolong dan memberikan kemampuan kepada saya. Amin. Saya melantik saudara, tapi tidak usah nanti berlutut. Saya berdoa, tetaplah
karena saya orang tua, saya maklum orang tua. Kalau berlutut nanti tidak bisa lagi dia berdiri, jadi karena kesakitan. Jemaat semua, mari kita bangkit berdiri. Anda menjadi saksi dalam pelantikan ini. Saya melantik saudara demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberi kekuatan, wibawa surgawi untuk melayani Tuhan, melayani pemerintah, melayani masyarakat, melayani bangsa Indonesia lewat PGPI Aras Gereja yang sudah dikenal dari sejak Dewan Pantekosta. Kiranya anugerah Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus topangkan tangan atas mereka, supaya mereka tetap kuat di dalam menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Kami akan sanggup. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekarang menghadap ke sana, kami duluan akan memberikan salam dan kita akan pujian melayani dari sudut. Informatu kita ini.
Informatur panggilannya namanya Pak. Pendeta Jusni Tamba, GSPD. Iya, sosok yang berbakti. Pendeta Tumbur Raja Gugur. Pendeta Tumbur Raja Gugur. Pendeta M. Matias, GBI. Sudah, Bapak-Bapak selamat, silakan duduk. Tetap segala puji syukur kepada Tuhan, karena hari ini PGPI dibangkitkan Tuhan kembali. Ya, haleluya. Tetap syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Ketua PGPI Provinsi Riau dan juga Sekretaris ya umum daripada PGPI Riau yang sudah mempercayakan kami dan juga melatih kami, dan juga Matur yang sudah mempercayakan. Saya pikir tadi udahlah biar orang-orang yang depan itu saja. Ya, saya pikir udah saya santai aja. Saudara tugas Tuhan memang kalau Tuhan mau percayakan ya kita kerjakan. Ya, dan terima kasih untuk seluruh rekan-rekan hamba Tuhan juga yang hadir, yang sudah kita sepakat bersama-sama mau memajukan PGP Kabupaten Siak ini. Bahkan kita akan berjuang bersama dengan Tuhan, kita akan bersama-sama Tuhan untuk membuat PGP kembali lebih jaya lagi seperti periode pertama. Kenapa saya katakan Siak ini sesungguhnya anak kandung, kalau pekan baru itu anak tiri. Selalu tahu kenapa kita anak kandung? Yang di provinsi itu bapak kita. Betul enggak? Ya. Bapak kita. Ya kalau asal jumpa saya enggak pernah lagi pun, "Woi, telikan." Ya, kadang-kadang di rumah warga saya telikan ada yang gitu. Itu gitu kan. Jadi itu bapak kita. Ya, dan kita dari Siak lebih berpengaruh daripada provinsi nanti. Amin. Gak ada haleluya ya sudah. Nanti kalau datang provinsi dia bilang ini, mana anak saya dari Siak? Itu ya pasti itu darah. Dan memang betul seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, beliau juga pernah tanya kepada saya terakhir tahun ini, kami yang dulu grup-grup lapak itu mana semua katanya Pak Jun calon terakhir ya. Jadi waktu itu saya ikut mendampingi beliau pas pertemuan apa kemarin beliau HKI ya, HKI seprovinsi ini kan seprovinsi Siak, lapangan Koramil penuh kemarin gak muat. Jadi saya sebetulnya duduk di gak depan, di belakangnya saya, cuma di kode-kode dia jadi ke depan. Jadi di depan ya udah, yang nama yang disebut-sebut hanya nama mama, bukan lebih besar nama saya dari yang lain. Yang disebut cuma nama saya, yang orang karol semua itu. Ya cerita ini kan udah selesai, rupanya saya pergi belakang dia tidaknya lagi. Ada yang mau kemana? Pada tinggalkannya. Sebelum mau makan apa? Mau makan? Ada makanan begitu. Jadi kalau untuk saya katakan kita di Siak ini bersyukur kali karena kita ini anak kandung. Dan waktu itu dia tanya bagaimana kawan-kawan kita pendeta Pak Tegal. Saya jawab tenang Pak, walaupun sampai seluruh pendeta di Riau ini saya tanggung jawab Pak, karena saya pendeta. Saya bilang kalau seluruhnya kasih kok pendeta kan? Ya saya pendeta Pak. Jangan Pak. Saya bilang begitu, terima kasih Pak. Ya begitu dan berdoa puji Tuhan. Dan yang tinggal lagi pun Pak Aprendi itu pun ya sangat memperhatikan gereja. Seringnya kita ditanya, saya jumpa ditanya saudaraku. Ya bahkan pernah ada acara komedi di Perawang ini, kita cuma pikir gimana begitu. Dan kalau nggak salah dua tubuh di merah terakhir ya saya lihat nggak ada kabar. Saya tanya begitu saudara, nggak ada kabar. Bilang ada Pak, begitu saudara. Jadi bersyukur kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan dan juga kepada kita yang sudah mempercayakan saya sebagai ketua. Tapi pesan saya, jangan tinggalkan saya. Itu pesan saya.
Ya, jangan biarkan saya sendiri. Ada lagu lama dia bilang begini, jangan tinggalkan aku, karena aku cintakan dia. Haleluya. Ya, karena aku cintakan dia, jadi jangan tinggalkan. Saudara berkasih Tuhan, jadi jangan tinggalkan saya. Sama-sama kita membangun siang ini. Ya, kalau dengan saudara, dukungan saudara, saya percaya kita pasti bisa. Ya, saya mau kenalkan istri saya dulu, nanti gak tahu pulang. Bisa. Karena istri kita, saya ini nanti juga merangkap, harus memberikan restu kalau kita berjalan. Iya. Begitu. Saya tidak pernah mau jalan dengan hamba-hamba Tuhan kalau hamba-hamba Tuhan itu pulang kering. Jadi ini dia yang menyegarkan. Nah, ini istri saya. Oh iya. Oh. Mau bilang ya. Ini rumahnya. Ya, berupa kabar Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Saya kira sudah. Ya, saya kira sudah. Mak, ada lagi Tuhan memberkati ya, Mak. Ada yang mungkin mau didoakan sebentar. Ada yang bisa tadi Mak rindu dia didoakan sama Mak. Jadi iman yang menyembuhkan dia lewat nama. Mari, yang sakit tadi yang rindu didoakan maju ke depan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ya.